Jumpa lagi dengan saya di kuliner hari ini. Sekarang saya berada di Holy Duck. Jadi Holy Duck ini yang Anda ketahui sebelumnya buka cabang di Medan, itu yang berada di jalan, kalau nggak salah ya, di jalan Cut Mutia atau dekat Kiss FM atau di belakangnya Bang Danamon, yang di sekarang beroperasinya udah pindah ke jalan Semen Cirim. Nah sekarang posisi sekarang berada di Semen Cirim. Jadi dulu yang namanya Holy Duck itu yang di sebelahnya, kalau Anda pernah tahu masih ingat, itu yang ada sebelahnya Holy Wings. Nah jadi yang dia berdekatan sama kafe, pub juga, pub malam. Nah jadi sekarang udah pergantian owner. Jadi yang kemarin masih orang Jakarta punya, sekarang sudah punya owner orang Medan. Nah jadi kalau kita lihat menu-menunya, ini baru buka ya, baru berapa hari bukanya. Nah jadi seperti Anda lihat nih ya, nah tuh masih ada banyak ucapan-ucapan, nah ucapan-ucapan di sana sini. Nah dan bangunannya masih belum semuanya rampung, selesai. Nah, masih sebagian, masih tahap renovasi. Nah, sekarang kita lihat menunya ya, apakah sama atau tidak.
tempat barunya ada di daerah Jalan Semen Cirim. Nah, depan rumah sakit dan dekat juga klinik. Nah, jadi Anda bisa coba di sini ya kemari untuk mencicipi. Nah, nanti akan kita lihat kondisinya bagaimana sekarang. Kondisinya sekarang ini sementara masih belum rampung semua ya, tahap pembangunan masih bertahap. Jadi kita masih masih posisi masih di ruangan dalam aja dulu nih. Nah, Anda lihat tuh masih banyak ucapan-ucapan. Nah, yang datang karena ini baru buka kalau nggak salah seminggu sejak saya meliput ini. Lilit ikan kipas, gurame kipas. Ini tahu kipas yang isinya ada sayur-sayuran sama udang. Ini udang sambal.